Hujan selama beberapa jam sejak sore hingga malam hari mengakibatkan perumahan kayu gede 1 Serpong Utara, Tangerang Selatan terendam banjir. Banjir setinggi hingga 50 cm diduga terjadi lantaran sungai Anak Kali Angke meluap tidak mampu menampung debit curah hujan yang tinggi. Pompa banjir di perumahan juga tidak mampu melawan debit air yang tinggi. Ini karena pembuangan air itu semua numpuk di sini. Dan curah hujan terlalu deras, sedangkan kan di sono pompanya kewalahan. Warga berharap pemerintah memiliki solusi untuk mencegah banjir terulang, diantaranya dengan menambah pompa air.